Ngapain? Halo say, kembali lagi dengan Vera Bucut. Kami kali ini pengen nge-vlog bareng Kylie Daddy ya, jadi Daddy lagi keluar ya. Ini di tempat Astana Kemang yang kemarin proyek kita ya, dan puji Tuhan udah selesai, yang bakalan tempat paling hit ya. Memang gak semuanya sih, tapi gue akan nunjukin beberapa tenan yang mungkin sekarang baru-baru buka dan mungkin akan nyusul lagi tenan-tenan berikutnya ya. Oke, kalau gitu ya ikutin gue deh, langsung ngecacus. Tempatnya ya, ini masih tutup, ada beberapa tenan masih tutup, tapi bakalan buka say, karena kalian tahu sendiri kan ini lagi musim hujan, jadi ya buka sih masih bersyukur ini ya. Tapi ada beberapa juga yang masih tutup nih. Gue nggak tahu nih, ini Thailand apa gimana, gue nggak paham deh ini Thailand apa apa ya. Terus di sini ya, ini makanan Thailand, jadi salah gue di sini, gue nggak tahu ini apa, gue belum pernah coba, tapi di sini akan ada makanan Thailand ya. Jadi makanan itu halal. Jadi makanan itu halal. Jadi kalian bisa nikmati di sini. Nongkinya juga enak banget sambil mabar. Enak banget sumpah. Terus di sini juga ada jus buah segar. Terus ada apa ya? Spot-spotnya lumayan bagus juga sih menurut gue. Karena apa? Kenapa? Karena ada jus. Bisa kalian bisa beli jus, gue biasanya beli jus, gue akan beli jus dulu ya, udah beli jus dulu. Ini kemarin gue sebenarnya udah beli jus sih, cuman gue mau minum lagi jusnya, karena jusnya tuh enak banget, seger. Ada bos. Pak, masuk dulu kita masukin dia ke kamera dulu. Kita bisa pesan es ya, say. Nih, ini es lagi. Biasa kita menang es goyang ya, bener gak sih? Es goyang. Nah, ini banyak variannya. Kemarin gue belum sempet ya cobain es ini. Ya sekarang kita cobain. Kelly mau es apa? Mas, yang enak apa esnya? Alpukat kacang hijau. Alpukat kacang hijau yang... Blueberry. Yang enak apa? Alpukat kacang hijau. Alpukat deh, aku mau alpukat ya. Terus, jadi dia tuh kayak ada toppingnya gitu loh. Jadi toppingnya tuh kalau kalian mau yang kayak gimana bisa. Aku mau yang enak aja nih mas, coba yang enak apa? Coklat ya? Oh ya? Oh, oke, okay. Aku mau deh ini ya, satu. Aku mau yang ini. Ini mau. Sama meses ya, satu ya mas. Ya. Topingnya. Ini namanya Mareli ya say. Jadi di sini ada sambelnya, sambel apa mas? Ini sambel teri. Sambel teri. Nah ini dari juga dari Astana Kemang juga say. Dan juga ada banyak menu makanannya juga nih. Jadi kalian nggak usah sedih ya. Udah ada tempat ngopi, tempat makan, semuanya ada di sini ya. Oke kalau gitu aku mau pesen deh mas. Mas di sini favoritnya apa? Kalau di sini favoritnya ayam kalasan, dia agak manis. Oh ayam kalasan agak manis ya. Yaudah deh aku mau deh ayam kalasan satu ya. Dua deh, dua. Udah makan belum? Editor udah makan? Belum. Belum, tiga aja, tiga. Oke, ya. Empat. Enam aja deh. Enam ya. Iya. Oke, ayam kalasan enam ya. Terus aku... Ini ayam kalasannya mau paha apa dada, Kak? Dada ya.
Dada ya, yaudah deh, dada aja mas, dada mas. Ah, pa aja ya, udah pa aja. Kalau pa lagi kosong. Yaudah deh, dada aja nih. Yang ready aja ya. Yang ready aja. Gak mas tanya mas ya, gak apa-apa ya say. Oke gak apa-apa deh. Mas, terus sama sambalnya yang tadi cuminya mana sambal cumi? Yang cumi kebetulan lagi habis soalnya best seller banget. Kayak gini nih ya. Saking ramenya ya say, sampai cakalang. Cakalang juga best seller. Oh cakalang juga best seller juga. Oh sama cakalangnya nih ya, ini berapaan? Sama 50 ribu. Boleh deh. Ini berapa lama? Ada keripik juga. Oh ada. Oh jadi dia tuh berjual se. Oh gitu jawabannya. Jadi buat kalian yang pengen sehat bisa ya makan keripiknya ya saya. Buat diet. Buat diet. Nah beruntung ya saya nggak diet. Jadi aku mau kalah apa nih? Cakalang aja ya. Mungkin dia mas satu. Ini aku nggak mau. Boleh dikit ya nanti ya. Oke. Jadi udah bungkus 6 ya. Oke. Oke kalau gitu. Gue akan ngajakin ke spot berikutnya. Next berikutnya gue di Pempek Kafu ya. Ini pempek ini dasar dari mana Bu? Oh dari Bangka. Oh dari Bangka. Oh asalnya memang dari Bangka. Iya. Oh Bu aku mau pesen deh. Kemarin ini sempat tutup ya. Kemarin aku tutup ya. Jadi aku mau pesen. Sekarang aku mau pesen yang apa sih yang ada kuahnya itu apa namanya? Tewan. Ya. Nah akhirnya gue dapat juga tewan ya. Aku mau coba satu, terus pempeknya apa? Popper di sini. Ada pempek kapas selam. Pempek kapas selam. Pempek keripik. Pempek panjang. Banyak ya. Jadi yang enak apa? Kapas selam. Kapas selam. Satu ya. Pempek kapas selam satu. Gue akan pesan di sini selain tewan apa aja Bu? Ada pempek. Terus ada. Ada otak-otak. Tapi hari ini nggak bikin. Oh. Dari Bangka gue baru pertama kali. Biasanya dari Palembang ya, say. Iya. Oke, nggak apa-apa Bu. Aku mau pesan dari itu ya. Oke. Satu sama yang kapas selam aja deh. Ya, oke. Okay. Oke, okay, okay, makasih. Oke, okay, kalau gitu kita lanjut berikutnya. Gue banyak banget pesan menu makanan. Karena di sini tempatnya itu selain enak, selain dingin ya, apalagi suasana lagi adem kayak gini. Kalian tahu sendiri kan di Kemang tuh udaranya tuh sejuk ya, nggak kayak di tempat gue. Panas ya, Ciong. Bener nggak sih? Nah, kalau gitu kita lanjut lagi ke menu berikutnya. Sambil gue makan yuk. Nah ini lagi namanya pizza mekar ya. Gue suka kayak pura-pura gak tahu gitu ya. Padahal tadi kemarin gue udah berapa box ya mas ya. Bener gak? Jadi ini memang enak banget say. Terus kualitasnya tuh yang gede gitu. Kalah dari pizza yang lainnya di Mekar. Di Asana Kemang ini ada pizza namanya pizza mekar ya say. Rasanya tuh juga banyak banget. Nih kalau gue favoritnya sih ini kemarinnya mushroomnya. Bener gak sih say? Bener kan? Bener ya bener-bener gitu kan. Mas ini satu loyang ya, satu loyang itu harganya 300. 300 yang paling murah 220. Yang paling murah 220.000 itu udah loyang gede. Itu cuma kenyang-kenyang, gue aja setengah udah kenyang. Ini gede banget mas. Aku mau ini doang ya. Iya. Iya, gedenya boleh dikeluarin nggak sih say? Aku pengen tunjukin ke teman-teman nih. Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4. Wow, gila pizzanya gede banget wey. Ini harganya sekitar 200-an paling murah sampai 300 ribu say ya, keren sih. Aku mau deh. Karena kemarin gue udah berapa bok mas? Coba kasih tau. 7 bok ya nih. Mas, aku mau dong. Sekarang aku mau dikit aja deh. Aku mau masukin ke YouTube aku biar tahu nih kalau di Astana ini ada namanya pizza terenak ya. Mas, aku mau yang enak deh, apa ya yang enak? Nah, yang mana? Mana enak? Ya udah itu satu. Ya. Jadi kalau kita mau makan itu saya dipanasin dulu. Jadi enggak dia udah masak dulu ya, say, benar enggak? Ya nanti tinggal dipanasin lagi gitu. Jadi so. Ya satu aja deh, dua, satu lagi yang beda aja rasanya. Step 1, wake up early gonna rise with the sun. Step 2, get some good some food in you. Murah ya saya harganya. Ya inilah tempat dimana kediaman gue setelah beberapa bulan. Kalian tanya, kak kenapa sih kak gak bikin YouTube? Ya ini saya pekerjaan gue kemarin sedikit agak hektik ya untuk membantu pekerjaan di suami gue. Oke kalau itu lanjut berikutnya ya. Mbak! Di sini kemarin aku ada lihat ada game-gamenya, masih ada gamenya nggak? Masih ya. Itu gamenya gimana sih? Oh jadi kalau misalnya kakak buka dalam 30 detik nih kak, kakak buka apa namanya nama-nama yang ada di situ. Terus kalau misalnya dapat 3 pasang, ini ya berdasarkan hadiahnya 1 detik.
9 pasang dapat merchandise. Oh. 4 sampai 5 pasangnya ini diskon 10%. Oh. Kalau 6 pasangnya ini, jadi kakak kalau bisa beli 4, satunya ini Rp1. Oke. Oke, kalau gitu ya udah. Coba ya mbak ya, bisa? Sekarang bisa? Oke, kita langsung capcus. Kita coba, sini gamenya dulu. Nah, ini gimana? Ini gak usah? Oh aku? Oh ini? Salah. Jadi gimana mbak? Tadi 30 detik aku harus ngurusin. Iya, jadi kalau misalnya kakak dapat bisa buka semuanya. Coba contohin dulu deh, boleh gak? Contohin dulu. Nanti saya nyalain ini selama 30 detik ya. Oke. Nanti terus kakak buka nih satu-satu. Kalau misalnya dapat yang sepasang itu dihitung kak. Oh jadi aku buka satu-satu ditempelin lagi gitu ya. Iya. Jadi sepasang dua gitu ya. Oke. Okay. Yaudah deh, gue kayaknya ngeblank deh Vanessa. Bisa dibantu nggak sih mbak? Nggak boleh. Oh, kok tetap nggak ada mbak? Berapa kali? Beda. Tadi tuh lapar. Iya. Satu kali dong. Bisa, iya boleh. Tim berapa ya, kayak tim saya ya. Yaudah, oke pakai tim saya ya mbak. Biar tim sukses nah. Saya lebih pintar. Oke kalau gitu kita mulai dari sekarang. Gimana? 30 detik. Ya 30 detik, gimana mbak ngapain? Jadi, apa namanya kakak ini buka ininya. Kalau misalnya bisa apa namanya bisa ini yang sepasang. Itu terhitung kak. Kalau misalnya kakak dapat 1 sampai 3 pasang. Foto gak dapat merchandise. Salam pai. Iya foto boleh gak? Di foto. Buat foto gimana? Biar ada sepuluh. Langsung ya kan? Bukain dong. Iya, bukain. Oke, sekarang 30 detik gimana? Harus sama. Aaaaaah, jangan. Ini bukan. Bukan. Oh ini. Bukan ke bawah, ini bener. Ini bener ke bawah. Ya bener. Ini ke sini kan? Berarti gimana kalau dapat dua lagi nih? Iya, ini satu pasang penghitungnya. Oh, ini udah pasang. Oh, udah pasang. Oh, gitu. Oh, ini ya, jadi gimana? Enggak dapat. Nah, kalau misalnya ini kan kakak ada berapa dapat pasang? Duh. Satu, dua, tiga, empat. Kalau empat pasang kakak dapat diskon 10%. Lima. Inilah satu, dua, tiga, empat. Lima dong. Ini apa sih? Bener sih? Oh, bener sih, lima gak? Bener gak? Ya, bener. Jadi jawabannya apa? Ini yang 10%. Diskon 10%. Eh jangan marah-marah mbak, jangan marah-marah ya. Jadi di sini ini sampai berapa lama bikin kayak gini mbak? Sampai berapa lama ini adanya game ini? Oh sampai 2 Desember. 2 Desember, jadi buat kalian. Oh besok dong? Iya. Besok jadi udah habis, jadi aduh udah besok habis. Oke deh, ini kalian wajib cobainnya. Kenapa? Ini sebenarnya ada di Mount CP juga ya mbak ya? Iya. Ini favorit gue yang beef. Benar enggak ada beefnya enggak? Oke, kalau gitu deh. Gue dapat apa main tadi? 10% enggak? 10%. Otak jalan nyesek. Oke, Mbak, langsung aku mau pesan ya. Oke. Diskon lagi enggak BCA? Oh, beda, Kak. Oh, beda. Hadiah, ya, Mbak. Ya. Jadi 10% gimana enggak caranya, Mbak? Jadi, kalau Kakak pesan aja yang mana maunya. Oke. Okay. Terus kalau misalnya ini ada 4 paisa 148.000. Heeh, jadi satuannya 40.000. Heeh. Nah, nanti dari keseluruhan ini Kakak diskon 10%. Oh, oke. Okay. Jadi aku biar 148.000. Oke. Okay. Okay. Jadi aku maunya yang beef, Mbak. Yang enak beef kan? Yang paling enak apa di sini rekomendasi paling enak? Pink popcornnya sih, Kak. Oke. Okay. Yang mana? Ini ya, oh pokoknya nggak suka ya aku mbak, ya aku udah pernah coba mbak. Yang beef aja deh mbak, selain itu apa beefnya? Beefnya mungkin mau jadi snapple. Ya papaya, papaya. Papaya boleh. Yaudah itu aja deh, 4 kan isinya ya, udah itu aja 4. Ini 2 beef, 2 papaya. Diskon 10% say. Kenapa? Papayanya sisa 2. Sisa 2? Iya. Oh, jadi aku dapatnya berapa sih? Dapat 4 kan? Dapat 4. Tapi bisa di mix enggak? Ya udah, ya dia popenya 2. Terus sama beefnya 2. Beefnya 2 yang mana, Kak? Yang enak aja. Aku bingung lupa, Mbak, soalnya, Mbak. Biasanya aku langsung yang beef gitu. Yang beef enak apa? Itu sama Mbak deh ya.
Oke, kalau gitu saya ini makanannya belum semuanya full buka, tapi ini bakal nyusul lebih banyak lagi ya di ujung ke ujung ya. Ya. Oke, kalau gitu gue udah dapat diskon 10% lumayan ya. Berarti sekitaran dari 148.000 jadi sekitar berapa? Jadi 148.000 diskon 10%. Ayo. 1 juta ya, pintar. Silakan anak keluar tempat ini ya. Oke, kalau gitu Mbak. Udah ya, berarti dapat berapa Mbak? 148.000. Iya. Dapat berapa? Jadi totalnya berapa? Totalnya sebenarnya. Oke, banyak aja ngitung bagi gue. Biasanya itu gue ngelarin bukan itu. Nah, jadi ini sekarang nih spot tempat di mana nongki ya buat para anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu semua juga bisa. Kayak gue kan ibu-ibu anak tiga ya. Gue suka nongkrong nih. Jadi banyak juga minuman yang disediakan, ada bir juga, non alkohol juga ada. Ini tempat yang dijual alkohol cuma di sini doang. Yang alkohol yang bayar. Yeah. Cuma satu-satunya di Astana Kemang cuma ini doang. Keren. Boleh editor gue mau yang mana? Hah? Editor gue mau yang mana? Jeger. Kok shock sih? Jeger. Enak ya? Ya udah deh kalau gitu. Nah, nanti gue akan nunjukin beberapa spot juga ya, saya. Jadi ini agak sedikit bising karena ada live musiknya juga, ada DJ, itu juga artisnya gue, ya kan? Ya ada beberapa aja nanti bisa gue tunjukin spotnya berikutnya ya, nanti gue sambil tunggu makanan gue selesai, oke? Okay? Get through this life is a nuisance, life's nuisance. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, yeah. For me like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given heart, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Aduh, seru banget kan kayak ini. Tadi sedikit happy banget karena tuh suara musik dan lagu-lagu tuh kenceng banget, tapi happy banget kali ini gue. Tadi gue udah banyak banget makan, terus gue juga banyak spot-spot tempat-tempatnya juga gue udah puterin ya, say. Jadi buat kalian langsung cus ke Astana Kemang, alamannya di bawah ini ya. Oke? Okay? Kayaknya gue bakal lanjut buat nonton bola. Ini udah jam berapa ya, say? Jam berapa, say? Jam 11 ya. Jadi buat kalian langsung cus ke Astana Kemang. Gue tunggu di sini, banyak tempat spot-spot bagus juga, makanannya juga endul-endul. Jangan sampai ketinggalan. Oke, say. Kalau gitu bye.